Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Toro di channel Toro Cebon. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing ya dan mereview sebuah produk yang datang dari Jakarta. Produk itu apa? Pasti kalian sudah tahu karena sudah membaca judulnya ya. Oke teman-teman, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Serta jangan lupa komen, like, serta share video ini ya, agar video ini dan channel ini berkembang lagi serta bisa memberikan informasi serta pengetahuan kepada teman-teman sekalian ya, dan bisa untuk menghibur juga ya teman-teman. Oke, kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, saya akan panggil Bocil ya untuk mengambilkan paketnya. Oke, Bocil, paketnya mana? Ya, terima kasih Bocil. Oke, itu teman-teman paket yang datang dari Jakarta ya. Ini adalah paketnya ya. Oke, kita langsung aja ya unboxing. Let's go. Oke teman-teman, kita lihat. Ya, seperti ini ya. Ini sudah dikencangkan. Ini juga bisa dilepas teman-teman. Kita terus mau pakai ini, bisa kita buka atau pakai ini. Kalau ini bawaan dari mikrofonnya teman-teman, kalau ini bawaan dari fan-nya, kita pakai mikrofon yang anti guncang. Ini sudah, kalau ini bisa diputar-putar ya teman-teman. Oke, kayak gitu masangnya. Terus kita akan pasang ini kabelnya ya teman-teman. Udah sudah sekali. Buat apa ada gunting kalau nggak digunakan? Ya ini kabelnya teman-teman. Ya sama aja kabel kayak biasa, cuma bedanya ini jack audionya teman-teman ya, 3,5 mm. Oke, kita pasangkan seperti biasa. Pasangkan. Oke, ini sudah ya. Iya lah, masa nggak original sih. Oke, baru kita pasang kabelnya teman-teman ya. Mudah aja, tinggal ini tekan, baru paskan, baru dorong. Oke, sudah terkunci. Kita buka dulu pengkait kabelnya supaya lebih panjang. Baru kita ininya pasang teman-teman ya. Ini juga bisa diputar. Ini juga bisa dilepas ya teman-teman. Kalau mau dilepas bisa. Nah, jadi kita lepas ini dulu. Putar supaya lebih enak aja sih. Baru kita pasang. Ini juga bisa sih diputar-putar. Yes.
Iya. Oke. Ya seperti ini teman-temannya. Hasilnya seperti ini. Oke, kita akan pasang seperti ini aja. Oke teman-teman, ini adalah hasil mic-nya. Ini juga bisa dikencangin dulu. Oke, seperti ini. Kita akan coba ya menggunakan audio dari sini. Oke. Kita matikan dulu. Halo teman-teman, kembali. Halo teman-teman, ini adalah tes mikrofon dari DM800 ya. Ini adalah tes audio dari BM800 ya, seperti ini suaranya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Toro di channel Toro Cirebon. Seperti ini suaranya. Ini didapatnya suaranya masih bisa terdengar atau harus dari sini aja atau bisa dua arah ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Toro di channel Toro Cirebon. Oke teman-teman, itu suaranya. Tes 1 2 1 2, ini di belakang tulisannya. Kita putar lagi. Tes 1 2 1 2. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Toro di channel Toro Cirebon. Ini adalah suara dengan busanya, apakah lebih soft atau gimana. Oke, silahkan teman-teman komennya, mana sih bagus dengan busa ke mana sih suara ini. Sayang tidak ada filternya ya. Tapi nanti saya akan coba ambil lagi filternya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Ini saja video dari review dan unboxing mikrofon BM800. Jangan lupa teman-teman subscribe, karena subscribe itu gratis. Serta jangan lupa like, komen, serta share video ini agar channel ini berkembang. Oke teman-teman, itu saja. Seperti biasa,
Toro Cirebon. Salam sehat.